suami, kalau saya sudah. Oke, oke. Jadi perpanjangan itu kan pakai online kalau perawat. Iya. Terus suratnya itu tersistem online, jadi tidak mungkin dia expire. Ya, karena dia online, jadi surat itu online, tidak mungkin dia Iya. expire. Iya, tapi gini Pak, kalau emailnya kan soalnya dari yang dulu DP dulu kan hilang. Saya menggunakan email bahasa Jawa ini. Oh gitu, oh iya, yeah. Jadi gini. Iya, kalau ubah data terus kemarin kata dari yang pegawai PPN sudah suruh disuruh. Gini, pelan-pelan dulu. Jadi gini, emasnya itu sudah expire STR-nya gitu ya. Oke, kemudian sudah dapat rekomendasi online. Oke, kalau sudah dapat rekomendasi Terus itu online, apa? Iya. sudah coba, sudah dapat PIN STR-nya. Belum, bahkan itu suami saya kan baru mau daftar. Nah, itu kan tidak bisa karena rekomnya kan sudah kadaluarsa, Oke. kita disuruh memperbarui. Nah, ini belum belum masih proses memperbarui, tapi kok ribet banget diulang-ulang itu diulang kan nggak bisa untuk Enggak. mengecek rekomnya itu sudah jadi belum gitu loh Pak. Sebenarnya enggak. Itu rekom itu online, dia update up to date. Menurut saya up to date. Jadi dia up to date. Enggak ada masalah sebenarnya rekom itu. Jadi gini. Saya bisa bantu. Coba kirimkan saya email aktifnya yang sekarang. Email aktifnya, Email yang aktif, email iya. aktif, kemudian kirimkan juga foto KTP. Coba Iya. saya buatkan dulu PIN, coba saya ajukan dulu PIN STR-nya bisa tidak. Kemudian saya coba akses keanggotaan PPNI-nya ya, Mbak ya. Tolong kirimkan saya Kiranya. usernamenya, username dan password PPNI-nya. Itu ada username dan passwordnya. Wah, ya itu kayak ya kayak suami itu lupa Pak username Oke. sama password Yang PPN-nya itu. penting gini, yang penting Gimana? emailnya ada niranya. Nanti saya coba akseskan. Oke, kalau Nira Nira apa kalau email yang aktif Gak bisa apa-apa. sih. Saya bisa kok mengakses niranya. Mengakses apa? Oke. Yang penting emailnya ketika membuat nira itu benar, sesuai, tidak berubah. Kemudian nanti masuk anu masuk nanti username dan passwordnya nanti masuk ke email yang ini yang masnya pakai Yang baru ya Pak ya, yang iya iya masnya pakai nah untuk mendaftar PPNI. itu tuh kira-kira butuh biaya berapa ya Pak ya untuk ngurusin gitu, maaf ya Pak, Bapak sudah bantu. Saya bantu aja, Mbak kan minta bantuan kan? Iya, Iya, saya bantu aja. tapi enggak. Saya nggak Oh anu, berarti, mbak ke saya karena minta bantuan toh, ya saya bantu aja. oh makasih loh Pak. Saya nggak apa namanya, nggak buka jasa apapun, saya bantu aja. Kalau orang ada orang minta bantuan ya saya bantu, kan minta Oke, bantuan makasih toh. Pak. Soalnya suami itu juga sibuk Pak. Jadi yang ngurus juga saya juga bingung kalau Gak perawat. apa. Sebenarnya perawat itu justru lebih mudah kalau paham. Jadi karena semua online. Kalau paham, yang Semua suami nggak online. paham Pak. Mudah sekali kok karena semua online. Berarti ini saya ngirim email suami yang Ya, sekarang ini email yang dipakai, terus aktif saat ngirim dipakai. nomor Nira. Jadi email yang aktif saat dipakai daftar PPNI, jadi harus sama nomor niranya sama Iya. foto KTP-nya. Coba saya akses dulu ya. Nanti berikutnya Oke, untuk Pak. proses penginputan datanya, kalau Mbak masih butuh bantuan saya akan bantu ya. Ya, Ya, ya. stream sekarang saya lagi online. Mumpung saya lagi online. Oke, Saya kalau pagi ya, sudah makasih sibuk. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.